memilih, sifat select, sifat yang supaya kita hidup dengan harmonis, kita hidup dengan misalnya orang, okay, kenapa kita harus ada suka dengan ciri-ciri yang ini, kita mesti ada kemauan juga masing-masing, macam kita harus pilih juga ciri-ciri wanita, lelaki yang kita mau supaya kehidupan kita makin berjalan dengan lancar. Kena select loh, sebab mau hidup sampai ke tua loh, bukan tukar-tukar loh, select loh. Itu bermakna kau kurang percaya terhadap diri kau dapat ubah mana-mana individu atau mana-mana perempuan di seluruh dunia ini menjadi seorang yang paling cantik di dalam diri kau. That's why kau select. Kalau saya jadi lelaki sejati, saya tak kira lah tu perempuan tak cantik, tiada harta kah ini kah apa semua, tapi saya percaya diri saya dapat menghasilkan satu perkara yang dapat membuat dia cantik dan kaya. Jadi kalau awak tiada sifat terhadap awak tiada sifat di dalam diri awak benda tu, so maksudnya. Kamu mau ubah. So maksudnya awak tiada kepercayaan terhadap diri sendiri lah. Gitu. Tak boleh nak lawan ni, tak boleh nak lawan. Tak gerak. Itu mah. Cuba tanya live lah. Pasangan dia ciri-ciri dia apa? Saya tidak pilih. Saya dapat perempuan. Dia suka rajin, Kak. Dia suka rajin. Ya, saya suka rajin. Saya dapat macam-macam perempuan yang datang dalam hidup saya. Tapi ada saya terima semua sebenarnya. Tapi siapa yang cepat yang dapat tarikan, saya terus terima dia. And then saya dapat satu individu ni, satu perempuan ni yang dapat menunjukkan kepada saya yang bahwa dia tu rajin. Dia rajin kerja. Dia rajin buat benda-benda yang bilang orang macam mana, yang ada kaitan dalam hidup, rajin belajar, rajin berdoa, rajin everything. Terus saya pilih. Tiba-tiba yang kena rajin. Apa? Oh, tiba-tiba dia berubah jadi malas? Kalau dia berubah jadi pemalas, itu terpulang daripada kau. Kau mau kasih rajin dia atau kau mau jadi pemalaskan dia? Jadi kalau dia tiba-tiba berubah jadi malas, apa keputusan awak? Sebenarnya keputusan daripada awak. Awak terima atau tidak? Ni Zadie tekan last game sebab 11:30 Zadie kena tidur kejap kot sebab Zadie tak tidur daripada semalam lagi ni. Zadie tekan 11:30 Zadie end sebab Zadie tak tidur daripada semalam sebab kejap lagi pukul 5 Zadie ada event untuk select first. Guys, tolong guys. Ha? Guys, saya dekat dengan ni. Oh, okay. Terima kasih, Loy. Banyak ilmu kami dapat pada Loy hari ni. Syukir. Saya nak tanya. Saya meminta gift. Loy, tapi kalau nak tanya ni, tapi macam mungkin agak sensitif lah kot. Tapi tak. Tidak, saya kata, it's okay. Saya boleh jawab. Ni, Bob. Bab agama, tapi tak apalah, nantilah, takut sensitif lah, takut. Bab agama. Yeah. Confirm sensitif. Okay, dalam media, saya melarang diri saya untuk mengeluarkan apa-apa benda yang terkait tentang agama, politik, dan juga bangsa. Tiga benda ni saya tak boleh tunjukkan dalam media. Yeah. Faham. More to individu lah kan, Loy? Yes. That's why saya buat content more to percintaan. Kacam lah berhabis. I don't care. Because dalam dunia ni, kita harus hafal dua benda. Ada benda yang kita boleh kawal dan ada benda yang kita tidak boleh kawal. Benda yang kita tidak boleh kawal adalah individu. Dan benda yang kita boleh kawal adalah diri sendiri. Ketiga dia cakap, saya rasa saya nak attack akak ni lah. Boleh tak? Okay, go. Kak Ikin. Yes. Ah, ya. Macam mana Kak Ikin boleh jatuh cinta dengan suami akak? Saya tak bercinta. Dia yang ajak kahwin. So, bercinta lepas kahwin. Oh, akak terima je?
Saya terima je. Akak tak tahu ada background dia. Akak tak tahu. Lepas kahwin banyaklah tahu pasal background dia. Terima kasih Aisyah. Oh, so far okey kak? Dia ke lelaki lelaki dah. Saya pun nak macam akak lah kak. Saya nak jumpa perempuan ni kan. Pasal terus kahwin. Lebih better yang itulah. Dia macam lagi seronok bercinta lepas kahwin. Terima kasih banyak kak. Oh, saya pun suka macam kak. Tu. Saya pun suka macam tu kak. Macam bercinta lama-lama ni macam tak perlu kot. Macam bazir masa. Betul. Okay, untuk last game ni saya mau ubah konsep kita punya punishment. Okay, siapa kita punya konsep adalah woman versus male. Ayo, man. sorry gigit saya. Okay. Dia macam ni, perempuan versus lelaki. Kalau kami kalah, korang berdua harus soal kami tentang perempuan. So saya wakil perempuan. Tapi kalau korang berdua kalah, kami perempuan yang soal tentang lelaki. Macam kami korang... lelaki kan? Kami lelaki, kami diajar untuk bertanggungjawab tau. Kami nak ada sesuatu dari segi kewangan. Tak. Ini diorang tanya ni. Bercinta lama-lama, last-last wasting time. Betul lah apa nak cakap tu. Kau boleh janganlah bercinta lama-lama. Macam kami lelaki, kami tengok ni macam ngam, macam okey. Sejuk mata mandang, on. Sama juga macam saya. Bercinta lama-lama sampai 8 tahun, akhirnya wasting time. Dia menunggu bila saya mau kawin dia. And then apabila dia tidak boleh sabar, dia break saya, dia pilih lelaki lain. Dalam masa yang sama juga bohongnya, wasting time juga dengan lelaki lain. Makin mula dari pertama, durang tambah lagi lama dan tidak kawin-kawin. Tak mengapa loh, at least kau pakai dulu loh. Ya, tapi kalau bagi saya, perempuan-perempuan di luar sana, kalau contohnya kamu jadi girlfriend saya, jangan kamu tanya saya bila saya mau kawin kamu. Sebab saya harus tanya diri saya dulu, bila saya mau kasih hidup keluarga saya senang. Sebab tujuan utama saya adalah menyenangkan hidup keluarga saya terlebih dahulu, baru saya mau tambah orang masuk dalam diri saya. Macam ada orang cakap, better kenal baru kahwin. Betul. Yang kenal tu, proses perkenalan tu time tunang lah. Itulah Islam aja, tunang. Tunang tu lah proses pengenalan. Tak adalah macam tak kenal terus kahwin. At least kenal lah. Kenal kejap, lepas tu bercinta kejap, lepas tu kahwin je lah terus. Tak payahlah bercinta dalam lama sampai 7-8 tahun, ujung-ujung jaga jodoh orang. Macam itulah. Takruf, yes, takruf. Alhamdulillah Kak Azira. Oh my god, kami kalah. Okey, soalan untuk perempuan. Untuk perempuan. Semoga Kak Azira bahagia selalu dengan suami dan sayang, okey? Kak Alifah ni. Alifah Anamay Dila Tika Mansara Wanazal Pinky. Apa tadi punishment dia, Loy? Tabila. Truth, semua truth. Jadi soalan untuk perempuan. Apa yang kamu mau tahu tentang perempuan? Kenapa perempuan kena banyak prep skin sampai 8 prep skin? Apa itu? Cuba kasih maksud, kasih explain. Maksudnya skin prep lah, macam nak kena sapu moisturizer, kena sapu ni, sapu itu, sapu ni, sapu ni. Moisturizer tangan lagi, cream tangan lagi. Saya tak tahu lah. Saya tak tahu pasal perempuan lah. Bagi soalan. Kenapa? Kenapa perempuan kena macam tu? Okay, bagi saya simple je. Sebab ini melalui saintis. Sebab saya pernah masuk kelas kecantikan. Perempuan punya kulit dan lelaki punya kulit berbeza. Lelaki punya kulit tebal sikit dan perempuan nipis. Lai, awak ni macam banyak pengalaman lah. Dan perempuan ni banyak sangat pengalaman okay. Dia Dan perempuan ni, diorang memiliki hati yang harmonis, full of kecantikan. Jadi perempuan ni harus fokus kecantikan diorang. That's why diorang kena beli benda ini, benda itu, benda ini supaya make sure that you always beautiful every day. Oh, kak, saya tanya kak, saya menang kan? Kenapa perempuan bila datang bulan dia moody, dia bad mood? Kenapa kak? Dia sebab dia sakit ke?
Awak dan saya ke? Akak lah, akak perempuan. Kami okay. Lah, kami semua lelaki. Eh, aku pun perempuan. Aku wakili perempuan. Apa salah? Kenapa, Kak? Mungkin sebab dia orang sakit kot. Tahan sakit, kan? Sebab periuk ni sakit juga lah. So, bila dia sakit tak stabil. So, bila dia sakit tu, dia melepaskan marah kat lelaki lah macam tu? Mungkin. So kiranya dia selfish? Kiranya bukan. Sebab time tu je nak mengada dengan partner dia. Mengada-ngada? Tak perhatian. Mengada-ngada dengan cara yang kasar? Bukan kasar. Kalau saya tak kasar. Ada setengah perempuan kasar. Time period. Contoh, aku nak makan sushi king lah. Tiba-tiba aku, kenapa ni? Boleh cakap elok-elok. Kenapa cakap kasar-kasar ni? Contoh. Pastu dia nak kita, pastu dia nak lelaki faham yang dia tengah period. Faham tak? Emosi tak terkawal. Emosi tak terkawal? Sebab? Saya pun tak tahu sebab. Aku pun nak baca. Dia sebab hormon. Sebab hormon lah. Hormon terganggu. Saya tak tahu nak explain ke mana-mana. Sebab hormon je. Hormon tak terganggu. Hormon terganggu. Kira macam tak stabil lah. Hormon time tu. Macam time tu lah rasa macam nak marah. Faham? Tapi kenapa lepaskan kat lelaki? Kat pasangan dia tu? Kenapa tak kesian ke kat pasangan dia? Mampus aku nak jawab ni. Kenapa tak lepaskan kat kucing ke? Tak lepaskan dekat kawan ke? Kenapa nak lepaskan kat pasangan? Aduh. Mungkin awak kena tanya dekat Lel. Lel macam banyak sangat pengalaman dia tadi. Saya tahu. Saya gurau tau. Tahu je. Saya tengok akan. Lelaki kan terlindung kan. Dia tak... Akak tak kesian ke kat lelaki, Kak? Contohlah, Kak, mungkin akak okey. Contohlah perempuan ni kan, dia period. Lepas tu dia emosi tak stable. Okey, kita tahu hormon dia tak stable. And then kita tahu dia period. Tapi dia hentak je kita, Kak. Kenapa, Kak? Sebab apa, pasangan untuk pasangan apa tu faham. Saya pun kejap. Saya cuba baca komen. Mana tahu komen yang bagi jawapan tu. Kan lepas kenapa lelaki jadi mangsa, Kak? Lelaki pun ada perasaan. Saya kalau bab-bab pasal ni kan, saya memang tak pandai lah. Sebab kalau saya perik, saya tidur. Orang kena marah, bukan perempuan. Tapi ada orang komen, ada orang cakap tak bukan semua orang kena marah dengan perempuan yang perik, apa pregnant pula yang perik tu. Sebab tu khalifah letak di atas lelaki kot. Dan talak juga terletak di atas lelaki sebab perempuan tak boleh kawal emosi dia ketika hormon tak stabil. Dia sebenarnya macam ni, Kak. Itulah lumrah seorang lelaki untuk melindungi seorang wanita. Saya saja je tuju soalan. Itulah sifat lelaki. Sifat lelaki ni mengetuai, lindungi. So bila perempuan tu macam mana sekalipun, datang bulan ke, gila ke, kita boleh handle. Don't worry. Kita boleh handle. Tapi lelaki pun ada lepas stres juga. Tak, itu dia lepas dekat stres. Perempuan. Mungkin, itu dia lepas stres mungkin dari segi kewangan. Dari segi cemburu. Sebab lelaki kalau stres pasal kerja, dia lepas stres. Dia fikir, lelaki ni dia fikir kerjaya, fikir kewangan, fikir dia untuk membahagiakan orang yang dia sayang. Betul tak, Loy? Eh, siapa yang tekan ni? Loy? Nak? Loy? Loy, aku dah gerakan eh. Saya nak tidur. Saya tak ada kerja. Okay. Cantik ke? Sekejap. Kenapa kamu tidak tanya saya? Saya pun datang bulan, hello. Tadi soalan tadi tu saya saja je. Sebenarnya tahu. Perempuan ni kadang nak perhatian. Kadang nak manja. Tapi diorang ada cara diorang. Kan? So kita kena memahami lah. Kita faham. Tapi 100 orang ni saya rasa semua perempuan ni. Kalau ada yang lelaki tu, kena belajar banyak. Sabar. Sebab lelaki suka buat masalah. Masalah apa tu, Kak? Hah?
Tak, apa ni, ada orang tanya ni Kak Fadilah, sebab lelaki suka masalah. Masalah apa tu? Masalah lelaki suka masalah. Masalah kayu tiga, masalah pemalas, masalah apa? Lelaki ni masalah dia tak semua yang ada masalah. Kejap lah, okay, macam tak percaya kan. Senangnya itu so, kakak, senang itu soalan, hai. Jawapan dia kak. Kau tolong jawab sajalah. Aku aduh. Tapi diorang tak nak saya jawab. Diorang nak bully kakak. Kalau saya yang jawab, memang diorang mati kutu. Iya. Kalau saya punya jawaban adalah disebabkan perubahan hormon. Jadi apabila perubahan hormon perempuan ini berbeza sudah daripada yang sebelum, itu bermakna perempuan ini tidak boleh kau kasih ganggu dia punya emosi. Once kau ganggu dia punya emosi, of course kau yang kena telan. Yeah. Sebab dia macam begini, maksud kesakitan yang dorang alami masa period itu, dia lebih kurang juga macam yang sakit gigi, tapi dia berganda-ganda lagi. Macam sakit gigi, lelaki, tomboy, perempuan, ataupun pundan pun sama. Sakit. Apabila kau sakit gigi, kau tidak boleh diganggu kau punya emosi. Kalau tidak, kami makan kau nanti. Jadi semua perempuan ini kebanyakan dia tidak boleh diganggu dia punya emosi. Sebab kenapa? Dia punya otak tengah berpikir untuk mengasih redakan kesakitan yang dia alami. Begitu. Jadi kalau kau tiba-tiba ganggu emosi dia, nah dia akan terfokus marah. Itulah hormon dia. Banyak pengalaman guys. Itu. Nah, jadi yang seterusnya adalah. Loi, kau bahaya loi. Cara kau cakap loy, macam lelaki ni tak ada perasaan tau loy. Ya tahu, faham. Jadi tak... bukan semua perempuan dia akan melepaskan kemarahan dia terhadap seorang lelaki. Kalau itulah lelaki, tiada ganggu emosi dia. Jadi kepada lelaki-lelaki di luar sana, kalau kamu tahu perempuan ni pandai datang bulan, kamu kena agak dia bila dia datang bulan. Apabila dia datang bulan, kamu jangan sesekali ganggu emosi dia. Sebab kenapa? Wanita ini kalau dia datang bulan, dia akan fokus otak dia turun ke bawah untuk memokuskan benda itu untuk meredakan kesakitan yang dia alami. Jadi apabila kau ganggu dia punya emosi atau ganggu dia punya fokus, dia akan menjadi sebuah keganasan. Jadi bukan semua perempuan di luar sana yang mengalami sang gugut. Okay? Bukan semua perempuan di luar sana yang mengalami sang gugut. Terus marah-marah terhadap boyfriend, kawan-kawan, apa sih. Dia tidak akan marah-marah selagi tidak diganggu dia punya emosi. Itu je pun. Macam juga kita sakit gigi. Tapi sakit gigi kita ini baru beberapa persen sejajarnya sakit. Tapi kalau period berganda-ganda. Saya baru je. Yeah. Kita ni seorang lelaki tak hidup, kena jaga hati perempuan je lah. Kita kan lelaki, jadi kita kena piara perempuan, bukan perempuan yang piara kita.